Halo guys. Halo. Hari ini kita lagi mau datang konser Bruno Mars. Kita bisa yang yes. Mendadak banget. Ya, kita ajaknya mendadak banget. Tidak ada plan. Tidak ada plan. Udah pulang terus yang kayak nonton Bruno yuk. Ah, silakan. Halo. Ini jangan kayaknya. Guys, tiket ya, ya kita ada tiket 2. Jauh-jauh pake, pake. Secara kan Fedi fans beratnya Bruno, Bruno kan mendadak jadi fans berat kalau gue mendadak nonton. Dia mendadak fans. Ini pakai dulu dong. Pakai dulu dong. Nah ini saya nikahkan. Dia tuh harusnya pulang hari ini ya, tapi demi konser Bruno Mars dia sampai menunda kepulangannya loh. Kepulangan ke rumah lu. Lu gimana? Lagi tarik begini. Masukin aja ke tas. Soalnya 4 juta. Iya kan? Gila lo harga tiketnya 4 juta. Iya, kenangan-kenangan tau. Kurang cucok gimana sih Nafisha, ya Allah. Gue ya. Kayak udah beli apa ya gue ya. Kayak beli gorengan, gue beli iya tiket kan? Mau. Ntar gue belum dipakein. Diajakin nonton. Berapa tiketnya? 4 juta. Oke. Oke. Maklum ya. Pramu. Pakai dicuanin lagi sama mereka. Pramugari satu ini duitnya tidak berseri. Amin ya Allah. Iya kan? Dibayar pakai dirham. Berapa? 15 dirham. Jadi kemarin itu katanya si Pedi itu nanya berapa gajinya. Nah, dia nanya 15 dirham ya. Katanya gitu dengan PD-nya dia bilang 15 dirham ya gitu. Karena Pedi mengira 1 dirhamnya itu 4 juta padahal 4.000. Karena kelihatannya 4 juta. Kayaknya ini aku satu-satunya ibu hamil deh. Hamil 8 bulan yang nekat nonton konser. Ya ampun, di sini orang-orangnya pada stylish semua ya. Gue doang nih yang bawa-bawa anak. Gak apa-apa. Sudah menter sejak dalam kandungan. Kita mau masuk ya? Masuk, guys. Kita mau masuk. Bu Mil, jangan sosokan sendiri ya. Oh, harus dicek. Tadi gue udah dicek, guys. Itu emang ya dasar ya. Lo heran gue. Today I feel like you with anything. I just wanna. Kayak gitu lah ya guys ya. Lanjutin dong liriknya. I just wanna lie in my bed. Apa sih? Oh, salah ya liriknya. Benar-benar kok. Apa-apa tadi? Udahlah, ini suatu kerandoman gue di Bruno Mars. Jadi itu konser pertama gue gak pernah nonton konser ya. No? No rata pedi. Iya, jadi bener-bener. Mana ini di sini ya? Tuh guys, udah rame banget guys. Kita mau ke toilet guys, soalnya di situ panjang banget tuh antriannya tuh lihat. Jadi kita cari yang antrian yang pendek tuh. Oh, iya. Mau ngapain soalnya berjamaah? Kan gak mungkin. Tuh, lagi segitu aja udah panjang banget ini. Hai, panjang kan? Hai, habis makan guys. Ini saya energi. Iya. Terus? Antuk aku mau ada. Up dan funky belum, wow. Belum ada tenaga. Belum yang balik. Lucunya tuh ya si Dede udah jeduk-jeduk di dalam duluan gitu. Iya. Belum mulai. Aku mau beli kopi dulu guys. Iya, di dalam tuh si Dede udah cedok curi-curi tuh kata aku tuh sabar sayang, konsernya belum mulai sayang.
kita mau ngomong apa sih dulu? Gak tau, kalau nge-vlog harus ada dia gak sih? Biar war gitu kan. Sampai mau ke toilet segala dipokin sama dia. Kita lagi ngantri toilet guys, antriannya panjang. Terus gue mikir kalau gue nge-vlog kayak gak kepikiran gue sampai gitu. Kita tuh membutuhkan orang-orang yang kayak dia sih agak berguna gitu. Apa aktifnya berguna ya. Bisa kalau kita tuh kayak kalau kita kayak aduh apa lagi ya. Apalagi gitu. lagi panas, gerah begini udah kayak aduh mana gitu. Kalau dia enggak standby. Enggak habis nge-vlog story langsung. Habis story foto langsung. Best deh bukan. Kalian mau kemana? Udah sedekat ini sama Bruno. Panas-panas. Segitu dekat itu. Kita lagi jalan cari ke pintu masuknya. Berapa? 117. Oke. Rame guys. Kita tiket 2. Di mana yang di belakang VIP ya? Iya. Kita di emang belakang VIP ya? Kita duduk di belakang VIP mampus nih. Kita enggak mampu beli yang VIP. Kita ini di belakangnya aja deh. Itu water station. Ya. Semangat Bumil. Capek enggak sayang? Capek. Demi Bruno ya. Demi Bruno. Ini guys, belum satu lagi. Kita cat 2 nomor cat 2 nomor 213. Dikit lagi. Semangat. Kayaknya suara kita bakal kena angin-angin zzzz gitu enggak sih yang? Besok beli mic ya. Yeay. Kita udah mau menuju. Kita udah mau masuk. Kita. Capek. Mau-mau udah enggak sanggup. Nih. 2110. Lo ngomong kesini gak keliat? Iya ini ngomong kesini. Khusus kategori 3A. Yang 2, cat 4 gimana? Cat 4 sebelah situ? Cat 2. Ini kayaknya tadi salah. Ini kita bentar cat 2. Sampai langsung dibentak sama bapaknya, sialan ya. Gira-gira cat 2. Bismillah. Ini benar. Yeah. Mudah lah ya. Kecup. Bisa nih kujuk trek. Wah. Guys, kita deket banget. Gila, kita deket banget. Ujung sono. Ini apa ini? Yang festival. Oh, itu festival. Itu yang festival, semua yang berdiri festival ya? VIP mana? Siapa itu ya? Itu yang bawah. Kita dapat cat 2 guys. Gila ya. Iya tuh. Sampai gatas-gatas guys. Alhamdulillah kelar juga guys tuh. Udah kosong ya. Gila keringetan parah. Udah enggak ada lagi. Gila. Terus pecah.
pecah keren. Lasongnya ini ya, tenfang, tenfang keren. Dan keren banget, puas. Gue puas banget juga di tengah. Walaupun mendadak, gak ada niat, gak ngefans banget, tapi keren ya, worth it ya, worth it banget, worth it, worth it dong. Keren-keren guys, tuh lihat lautan manusia. Wah, sampai ke atas-atas, atas sini tuh gak kelihatan ya. Pokoknya dari mulai susunan lagunya, lightningnya keren, keren banget, koreonya, iya koreonya gak ada yang gagal sih ya. Yang meledak-ledak apa namanya? Kembang apinya keren. Puas banget tuh. Puas banget. Sayang aja juga gak punya tenaga yang cukup untuk wah. Okay. Yang gede. Jadi gimana cukit-cukit gak tadi? Gue sumpah nih pake ini. Jadi dia gak tau. Bumbung di perut. Nah dia udah mulai gak bisa diam jadinya. Aku sumpah pake. Dari tadi gerak? Iya. Dia ikut joget ke dalam. Iya ya. Gak terlalu bumbung-bumbung suaranya. Makanya aku gak tau. Dia tuh lihat kaki-kakinya Medi kan dia tebel, jadi dia gak terlalu berisi ya. Best mom ever ya. Iya, tapi enjoy sih. Enjoy banget guys, gila lagunya keren-keren semuanya, pada joget tuh sampai mereka turun-turun pada turun. Dari tadi kita duduk di sini, jajaran duduk di sini tuh full semuanya, mereka pada turun ke bawah. Gue ikutan nyanyi aja udah gak sanggup suara gue begini. Tapi yang di depan-depan kita pada artis-artis sinetron semua ya. Ada Jessica Mila. Ada Jessica Mila dan teman-teman lain. Banyak. Teman-teman pemain sinetron lainnya. Iya. Tapi kita artis parodi sih ya. Iya, kita juga artis, jadi kita enggak norak gitu. Iya. Kita masih di sini untuk beberapa saat karena kita tahu ini pasti depan ramai banget, padat banget. Iya, padat banget. Apalagi mobil susah keluarnya, iya. Guys. Pak, gila parkirnya berapa tadi? Kita parkir di depan rumah Pak RT, kena cepek. Luar biasa, nggak apa-apa demi Bruno Mars ya. Iya. Senang adik? Adik joget nggak adik? Joget kamu sama mami ya? Joget dia rendang, paku, repot banget dari tadi. Takutnya ini kalian kencengan suaranya, makanya di sempol jaket. Hey, akhirnya kita sekarang mau OTW pulang. Seru ya? Seru banget. Gimana ibu? Cakup. Yang mendadak diajak nonton konser. Tadi sudah hampir menangis nangis. Baper dia. Katanya dia keinget lagu Power 2 Holong. Gimana coba? Oke. Pokoknya malam ini seru banget. Pecah sih ya, walaupun dia hampir 2 jam ya performnya, tapi keren-keren. Yang bikin pecah, Upton Funk sih ya. Iya, pas closing ya. Last song, itu keren banget. Pedi itu ya, pas awal openingnya dia masih joget tuh. Habis itu dari tengah sampai aku udah diem aja joget, cuma ngangguk-ngangguk. Enggak, karena yang tengah tuh kan lagunya lagu-lagu kayak lagu-lagu cinta apa. Tapi kalau yang sebagai Grenade, It Will Rain, terus apalagi yang? Iya. Just Why You Are. Just way the way you are, gitulah ya. Itu cuman itu doang yang gue tahu kalau misalkan lagu-lagu romantisnya. Gue tuh suka lagu-lagu yang kayak lagu-lagu kece-kece dia gitu. Kece banget. Gila, dia keren banget sih orangnya ya. Keren gitu. Gue aja nih cowok gitu ya, yang nonton dia kayak terpesona. Wah, gila. Jadi ini aku pulang, ganti baju terus langsung nyamperin Bruno. Tapi ini deh ganti tiket gue deh, masnya. Oh, masih gak terima tuh paket tiket dia. Iya, tau. Okay, ya, atau gitu lah. Harus segitu dulu hari ini, capek. Malam ini, yes. Masalahnya si Dede tuh dari tadi juga ikut joget di dalam. Jadi aku capeknya double. Ya. Dede, makasih banyak ya. Makasih banyak buat teman-teman. See you, pokoknya. Bye-bye. Selamat menonton lah ya. Suaranya sampai habis. Iya, habis. Suara dia habis, guys. Bye-bye. Bye-bye.